Jadi kami sepakat untuk melakukan kegiatan yang menginspirasi orang. Akhirnya kami memilih itu kegiatan yang adventure. Mungkin nggak sih? Bisa nggak sih ini para hiking? Jadi kalau dari destinasinya itu adalah kita akan naik ke Gunung Gede. Ini gunungnya. Yang paling stretchy adalah yang cerebral palsy. Ya, tentang keseimbangan. Itu ya memang tapi aku tipe yang namanya orang ya. Jangan. Tinggal satu kaki nanti kenapa-kenapa. Nanti gue lakukan gitu. Ada musuh yang mesti saya singkirkan, yaitu ketidakmampuan atau alasan bahwa ini nggak mungkin. Tahu-tahu posisi hujan deras, jadi tuh aku kayak telinga tuh kayak blank. Katanya deket tapi nggak nyampe-nyampe tuh kayak aku pengen marah gitu. Oh my God. Ini benar-benar hari penerimaan. Kita mau ke puncak. Cuman udah mulai gerimis lagi, hujan lagi. Pengalaman sebelumnya kan pas hujan sangat-sangat menghalangi kan. Tetap lanjut. Tanggung lah. Itu aja sih. Summit is optional. Banyak ekspedisi yang besar-besaran nggak jadi ke puncak mas, gara-gara alam. Karena kan lo tau udah bawa, orang nggak lihat. Ke atas juga kami nggak lihat pemandangan, ngerasain sampai puncak. Sekarang tinggal putuskan, mau naik atau tidak kan.